Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Raja Cincai. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya tadi masih tetap sama teman-teman ya, yaitu mengais rezeki di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Oke, buat teman-teman subscriber saya banyak terima kasih. Saya doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya, dimulakan rezekinya. Yang sakit semoga lekas sembuh agar bisa beraktivitas kembali seperti semula. Oke teman-teman, langsung aja kita simak videonya seperti apa keseruannya ya. Oke, buat yang baru menemukan channel Raja Cincai, jangan lupa like, comment, subscribe serta share ke media lainnya banyak mungkin agar saya lebih giat membuat videonya. Oke teman-teman, pindah pokok sebelahnya ya. Buahnya banyak busuk-busuk teman-teman. Aduh, hancur. Ini perbuatan sakio ini. Cakap udah siap itu ya. Tak tahunya dalam jahanam. Itu dua lagi tuh. Pakai pahat ya teman-teman. Wow. Buahnya lumayan teman-teman, tapi banyak yang busuk, hancur. Bantai lah itu. Apa pula banyak angkrangnya. Jal. Habis teman-teman, ada berapa? Tiga, yang dua busuk habis. Nah, teman-teman, berapapun rezeki kita, kita wajib mensyukurinya karena itulah yang diberikan pada kita. Pokok sebelahnya itu, Lid. Kita cari sebelahnya lagi, teman-teman. Oh, ini yang semalam di Browning, teman-teman ya. Pokoknya ya. Sekarang potong buah. Itu, Lid. Satu. Tuh, ada satu, teman-teman. Pokok pendek. Oh, dua, Lid. Wow. Sedap ya, pahatnya sedap. Pahatnya anu. Lembut. Mancep-mancep yuk. Oh, itu kebun labu teman-teman. Lebarnya minta ampun. Labu, semangka, melon. Teman, ada dua biji teman. Alhamdulillah. Walaupun kecil-kecil tak apalah. Indah pokok sebelahnya sana ya. Sebelahnya lagi itu. Ini ada satu biji ini. Ini satu biji ini padu ini. Besar juga. Satu, nah, tinggal jatuhkan itu lah. Wow, sedapnya tinggal jatuhkan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Nah, dan kalau boleh jangan lupa subscribe ya. Ah, tuh jangan lupa subscribe katanya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Saya akhiri, latar belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.